55 pelajar Pondok Darul Syahadah di Gunung Batok hilang tempat tinggal apabila tempoh kebenaran menggunakan tanah dan premis pusat pengajian agama itu tamat. Menurut pengurusan Pondok Darul Syahadah, pihaknya menerima notis daripada pemilik tanah supaya mengosongkan premis itu selewalanya 12 Mac depan. Katanya langkah itu menyebabkan 30 pelajar lelaki dan 20 pelajar perempuan berusia antara 8 tahun sehingga 17 tahun hilang tempat tinggal dan tempat untuk mempelajari ilmu agama. Tapi yang pihak perempuan, yang perempuan dah bukan dekat 20 orang. 20 orang itulah kami hantar keluarlah. Sebab apabila kami dapat notis ni, maknanya pihak biasa untuk pelajar perempuan, dia lewat sikit. Jadi kami tak mau ada permasalahan. Jadi kami dah ada, hamba Allah telah bagi satu rumah untuk digunakan sementara. Bekas pengerusi Pondok Darul Syahadah, Zainul Anwar Abdullah mendakwa tanah dan premis pondok berkenaan diwakafkan oleh pemilik menerusi MOU antara beliau dan pemilik tersebut pada 5 tahun lalu. Malah pihaknya sudah membina beberapa bangunan tambahan yang baru yang dianggarkan bernilai lebih RM400,000. Dakwanya, pemilik tersebut juga memaklumkan beliau dipanggil oleh pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan kerana pondok itu dikatakan terlibat dengan perkara yang menyalahi ajaran Islam.